nanti mau di blender lagi kayak yang terakhir. Jadi ini bahannya sagu ayam, baru bumbunya dicap dengan sama bawang putih, kuning, gulaka dengan rica Jawa, baru diaduk, baru masak. Oke. Jadi ini masakan tradisional Gorontalo. Nah. Ibu dulu belajarnya dari mana? Ya. Ibu dulu belajar. Oh, dari ibu saya. Oh, dari ibu. Kalau ini bisa untuk berapa bungkus, Ibu? Ini bisa 70, cuma sekian 70 saja. 70 bungkus? Satu bungkusnya dijual berapa? 1000 saja. 1000 saja? Untung itu, Bu? Ya, untung sedikit aja, mau apa-apa. Jadi ini yang susah jagung putih justru. Jagung putih itu jagung lokal Gorontalo ya, Pak ya? Biasa dari Sulawesi Tengah juga diambil itu. Tapi bukan yang hibrida ya? Nah, bukan ya. Jadi memang tidak bisa stok kalau jagung putih. Iya. Kalau kuning ya itu ada terus. Kalau yang jagung kuning, yang hibrida ada terus. Pakai 2000 ya, banyak. Itu ramai, setengah lima.
Ambil dari mana nih Pak sagunya Pak? Oh, kalau ini dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah? Ya. Di Gorontalo sudah tidak ada yang tanam? Oh, ada. Pohonnya ada, tapi rupanya masyarakatnya agak lebih nirip untuk ke tambang. Mungkin kan penghasilannya yang di sini agak sedikit nih. Tapi kalau Sulawesi Tengah kan agak tidak ada tambang di sana, tambang emas tidak ada. Rp10.000 Ganti seragam, Pak. Tidak pakai yang 12 kilo, Pak? Tidak pakai. Ini disubsidi. Lebih irit ini, Pak, ya? Lebih irit. Yang 12 kilo kan tidak disubsidi, mahal. Aduh. Sekarang berapa gas ini, Pak? Ini 18. 18? Iya, 3 kilo. Kenapa tidak pakai mesin, Bu? Kalau pakai mesin, ya enak rasanya. Oh. Kalau tradisional kan, ya bagus. Jadi ini rahasianya, ya? Jadi ini meja pertama dulu, Pak? Iya, meja pertama. Bersejarah ini meja. Ini bersejarah, Pak, ya? Iya. Sama bangkunya ini masih pakai uang kayak gini. Ini bangku yang pertama juga? Iya. Cuma tambahan ini meja-meja ini. Oh, yang lain tambahan? Iya.
Dulunya baru satu itu. Tapi sudah di sini Bu ya bukanya ya? Iya, di sini. Sudah di sini. Sudah lama di sini. Masak, penjualan. Mama itu tante Ojo. Teniko. Tidur. Mana? Yang mana? Ini. Oh, Putri Malu. Iya, ini obat tidur. Putri Malunya obat tidur. Siapa yang mau turun ke situ, Mas? Tapi akarnya kan panjang-panjang, yang panjang-panjang itu yang mandil. Iya. Heeh. Itu tidak apa-apa dia. Nah, tuh. Tuh. Nah, akarnya itu. Ini obat untuk ginjal. Ginjal. Ini akar alang-alang. Ini yang sirup alang sari itu ya ini tuh. Iya, so itu. Ini liar kan, tanaman liar. Oh, ya? Liar, liar. Tempat saya di gunung banyak. Itu yang mau diambil nih. Asam urat. Asam urat. Asam urat rematik. Ini obat kista ini. Obat kista. Kista sama tumor kanker. Menirah, menirah nggak ada. Menirah mau ambil langsung. Ini menirah nih. Yang kanker dan kista sudah ada yang sembuh, Bu. Sudah. Ada yang kista di Tinita itu dari Tiang Mami itu, Papi ya. Yang tadinya 7 cm sekarang sudah tidak ada. Padahal dia enggak rutin minum loh. Cuma sekali-sekali dia minum. Tadinya 7 cm sekarang sudah? Sudah tidak ada. Tadinya yang saya tahu itu masih 2 cm. Terus tapi saudaranya bilang semalam sudah tidak ada lagi. Sudah periksa kembali. Oh, Tinita. Thank you.
Obat batuk ini obat batuk menahun. Ini batuk menahun. Jadi bukan hanya batuk flu. Batuk flu lah, batuk anak-anak yang susah sudah masuk rumah sakit tidak sembuh-sembuh batuknya, nah kasih minum ini. Hanya sekali cuci baru itu rendam air garam dulu. Steril. Iya, apa kemarin yang baru diposting? Cukup. Mana gunting? Allah lah. Ini steril loh dicuci air garam. Ini untuk berapa porsi, Bu? Itu bisa diminum 2-3 sendok, tidak harus habis segitu, 2-3 sendok saja. Kan sudah ada garam tuh, Mas, tuh. Iya. Itu bisa 3 kali minum itu. Ini 2011 dirujuk untuk cuci darah, periksa laboratorium rumah sakit Bunda sudah penuh itu ginjalnya dua-dua, jadi oleh dokter spesialis di Jalan Dua Susun itu harus malam ini juga masuk rumah sakit untuk cuci darah. Saya aja pulang, biarlah kalau memang mau menjemput, kita jemput di rumah, dijemput malaikat di rumah saja. Nah yang sekarang masih ada 2011 itu. Ini ya? Iya. Bagaimana ceritanya dulu, Bu? Akhirnya Ibu memutuskan untuk tidak cuci darah. Dia yang memutuskan, sudah juga mau cuci darah. Tapi itu minum obat itu. Apa saja bahannya, Bu, obatnya? Pecebling dengan kumis kucing sama temulawak itu. Ibu ketika itu kok lebih percaya percaya daripada dokter. Kenapa Ibu tidak percaya dokter? Bukan begitu, dia bilang mau cuci darah itu payah, lebih baik minum itu, dia bilang itu, kan? Ibu berapa kali minumnya atau berapa hari, berapa lama? Usuh lama, pagi sore meminum satu cangkir besar. Itu tahun 2011? Iya. Terus setelah itu Ibu pernah periksa laboratorium lagi? Belum. Ginjalnya bagaimana? Saya tidak dapat rasa apa-apa. Tadinya apa rasanya, Bu? Pinggang sakit ya? Dua-dua sakit. Dua-duanya? Ada penyumbatan? Iya.
Sekarang ibu sudah tidak terasa lagi? Sudah, tidak sakit pinggang. Sudah 4 tahun ini berarti? Iya. Setiap hari minum terus? Minum terus. Pagi sore. Oh, emang ini lah. Dumadupa male Agus. Dumadupa male Agus. Sore ya. Kalau pagi, dia pilih anak yang baik. Jadi ibu sekarang bahkan tidak cuci darah ya? Tidak. Sehat sedikit. Apa yang terjadi kalau ketika itu gagal justru? Indolan walau gagal. Gagal ginjal. Bagaimana beliau bisa percaya tidak menggunakan medis lagi dan kemudian memilih? Atau sudah pernah ada yang terbukti atau bagaimana? Karena tadinya kan udah nggak bisa tidur, bengkak ini kaki bengkak. Terus udah nangis-nangis, udah nggak tahan. Nah, akhirnya kan. Pernah kehabisan, Bu? Pernah. Sering. Kehabisan stres. Jadi ibu datang sudah habis? Iya. Jam berapa ibu datang? Jam 12. Jam 12 sudah habis? Sudah habis. Terus? Kalau dia jam 10. Biasa jam 10 buka, jam 11 sudah habis. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Ada mau kurang milu pulo. Oke, ya mari juga banyak orang makan itu. Oke. Ada yang pesan via telepon? Iya. Oh. Berarti nanti tinggal datang ngambil gitu. Sudah lama langganan sini? Lama, dari kecil. Dari kecil? Oh, oke. Okay. Dari rumah kan dekat sini. Oh, memang hobi milu siram? Iya. Di tempat lain suka juga? Enggak, di sini. Hanya di sini? Iya. Oh ya? Kalau jam 12 sudah habis. Jam 12 sudah habis? Oh. Jam 12 habis. Jadi ibu harus datang jam berapa biasanya? Supaya jam tidak? 10, jam 10, jam 11. Yang jagung kuning apa yang putih biasanya? Suka yang kuning. Suka yang kuning. Kalau ibu? Yang putih. Kenapa, Bu? Itu yang lokal lokal sini punya ya? Iya. KFC mau siram. KFC jam segini belum habis kan? Belum habis kan? Kalah dong sama ini. Kalah sama tadi Ojo. Jam berapa habisnya kalau KFC? Malam. Jam berapa? Jam 10? Jam 10 tutup ya? Biasanya habis itu sudah? Memang habis? Habis. Kalau bukanya jam 10 pagi? Kalau apa? Jadi 12 jam KFC. Jadi ini sudah habis Pak ya? Ya sudah habis. Buat dandang. Wah. Ini tinggal berapa mangkok lagi kira-kira ini? Kira-kira cuma lagi 5 mangkok. 5 mangkok lagi sudah? Yang putih ya. Pesan banyak, Bu? Untuk ke rumah sakit. Oh, oke. Okay. Ada yang pesan. Kayaknya orang sakit kalau makanannya sebel, Bu ya? Oh, segar, Kak. Ini kan makanannya segar. Jadi bisa menyembuhkan. Lagi orang mengidap, aduh. Iya. Sudah, satu porsi dibagi dua. Kenapa sudah habis? Habis. Kok mau sih, Kak? Satu porsi dibagi dua. Jauh rumahnya? Tidak dekat. Sering kehabisan begini? Sering sekali. Apa lagi kecewa?
Kau bisa ya Bu? Terima kasih Bu. Kalau sini kebanyakan pangannya. Kalau ini pangan? Ya, ini jagung lokal, namanya bonia. Yang putih ya? Bukan, ada campur belang-belang. Yang ada ungu, ada apa? Ini sudah punah. Sudah 3 tahun lalu ini baru diambil dari Banggen ya. Banggen. Cuma satu biji. Tinggal ini satu tongkol tok, setengah tongkol pun yang lain nggak tumbuh, tumbuhnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nah ini kayaknya yang jadi cuma ini nih. Nah ini jagungnya nih. Ini namanya bonia. Ini nggak ada sekarang, sudah punah. Asli Gorontalo. Sudah diganti hibrida itu. Iya, diganti hibrida, diganti macam-macam dengan jagung manis. Ini kalau jadi mungkin bisa jadi 2 tongkol. Oh, udah merdeka sekali. Jadi 2 tongkol aja. Udah merdeka sekali. Kita dapat plasmanya. Kita dapat apa, nutfahnya yang asli, baru kita kembangkan lagi sampai kemudian ini ada. Ya, ini adanya udah dapat dikasih sama BKPPI itu ya. Iya. Jadi teman. Bahkan Balai Benih tidak mengembangkan ini. Tidak. Karena ini didapatnya di Banggen sudah 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu baru simpan. Dikasih kami tolong dikembangkan. Mengapa seperti Dinas Pertanian tidak mengembangkan seperti ini? Yang pertama kayaknya kalah pasar. Itu satu. Dan masyarakat kedua, sudah tidak ada yang menanam juga? Iya. Tidak ada yang menanam. Secara ekonomis tidak secara menguntungkan? Ekonomis tidak menguntungkan. Secara ekonomis tidak menguntungkan, kemudian nilai produksinya juga tidak. Padahal kalau mau dilihat seperti ini kan warna-warni nih ya. Iya. Ini kalau dari sisi kesehatan kan, warna ini kan beta karotinnya kan luar biasa kan kalau warna. Seperti apa, beras merah sama beras putih kan beda. Momala itu harusnya kan begitu. Cuma tidak ada yang berdiri mengembangkan itu. Di sini yang kenal ya milu kuning. Jagung kuning. Jagung kebanyakan ya. Yang dieksploitasi sekarang ini kan pakan, bukan pangan. Nah, kami concern ke pangan. Pangan berarti untuk manusia, pakan untuk ternak. Nah sekarang yang menjadi concern pemerintah kan penyediaan pakan. Bahan pakan. Nah kita berusaha untuk bergerak sendiri menyediakan pangan. Mengkolaborasi dengan berbagai macam teman. Kecipir kandungan nutrisi kalsiumnya lebih tinggi dari susu. Bayangkan. Oh ini Anda wawancara dengan saya baru 10 menit sudah mengancam industri farmasi, industri susu formula. Ya itulah, wong saya itu bacanya. Sama ada teman kita, Ibu Nisa warga Dipura yang di Garut, pesantren atau kebun sawah. Dia bilang, kecipir itu saat kita tidak mampu lagi untuk membeli susu. Ini kecipir ternyata bisa menggantikan yang memiliki nilai kalsium lebih tinggi dibanding susu. Dan ini ilmiah? Ilmiah, silakan dibuka semuanya. Jagung ketan yang putih. Yang putih ya? Yang putih. Yang untuk milusiram. Milusiram pulau. Yang putih dia? Ya, putih. Oh. Kalau yang putih itu yang biasa milusiram besar-besar, ya. Itu beda. Ini ketan. Ini ketannya. Lengket. Agak lengket. Oh, okay. Jadi kalau bikin rengginan juga bisa. Rengginan. Digiling. Ya. Dimasak seperti beras ketan biasa. Saat ini pulut tidak lagi menjadi favorit para petani karena nilai ekonomisnya jauh dengan hibrida. Nah kita coba angkat ini. Makanya sedang kita pikirkan ini pembuatan produk-produk lokal berbahan dasar jagung pulut ini. Jadi kita di komunitas itu ada mereka. Hey.
bisa sepraktek sama di Tobedo Uti. Jadi asam urat itu asam urat. Kolesterol darah tinggi. Ini juga bisa meluruhkan batu ginjal. Ini ada kecibeling, akar alang-alang, kumis kucing, sama apa lagi ya? Kumis kucing, akar meniran. Jadi kalau semua orang punya pengetahuan seperti ibu, obat nggak laku dong, Bu? Kalau semua orang punya pengetahuan seperti ibu begini, obat nggak laku dong? Iya, tapi tetap kita ke dokter, harus dibarengi juga dengan jangan itu obat-obat medis juga kan melalui penelitian. Jadi kita harus yakini juga itu. Hanya saja ini berlaku sebagian besar untuk masyarakat yang ekonomi lemah. Jadi yang tidak bisa menjangkau rumah sakit, biaya operasi mahal, seperti itu. Jadi yang ini kalau untuk kolesterol dan darah tinggi. Kalau nanti, yang ini tadi? Nah, ini asam urat, rematik asam urat. Unsur alam. Unsur alam 4. Api, tanah, air sama udara. Sama udara. Dan kayu untuk mengaduk. Kayu untuk tinggal ginjal. Ini ginjal. Ginjal. Ibu yang tadi tidak perlu cuci darah tadi minumnya ini. Nah, ini. Tuh, ginjal itu. Empat macam. Yang seperti ibu yang duduk di kursi itu, katanya dia tidak bisa beli obat untuk apotek sampai puluh ribu. Ya udah, datang ke saya bikinkan pinahong itu sama kunyit. Itu di blender terus diminum, kemudian ampasnya digosok-gosok di yang gatal-gatal itu. Sebenarnya obat itu murah, Bu, ya, Bang? Obat murah, asal kita rajin nanam. Mau kasih minum obat batu, kan dia batu. Jago. Lagi satu sendok lagi. Rasanya gimana? Pahit. Ibu langganan sudah? Sudah langganan, Ibu Haji. Bayar tidak? Gratis loh. Gratis? Mumpung gratis. Mumpung cari pahala. Bantu orang. Tidak ingin dikomersilkan, hanya untuk masyarakat sekitar. Cuman enggak tahu ini anak ini Mas sama anak saya ini iseng tangannya di Facebook ya. Iseng. Kalau saya enggak pernah kepikiran ingin jauh-jauh, ingin dikenal orang enggak. Pokoknya yang penting masyarakat sekitar sehat, segar. Gitu kan. Cuman ini anak-anak punya tangan-tangan usil. Tapi menghasilkan toh. Ya, insya Allah berkah untuk mereka ya. Kalau saya kan tinggal nunggu antrian. Sudah ngantri nih, 65 tahun loh. Kayaknya nomor antriannya masih lama kalau sering rajin minum jamu begini, Bu. Insya Allah, amin. Ya. Jadi resepnya, bahannya, tanamannya ibu buka semua? Buka semua, terbuka. Nanti kalau semua orang bisa bikin, ibu nggak dapat uang dong? Ya memang nggak dijual. Memang saya hanya ingin sisa hidup saya itu ada bermanfaat. Habis milih ibu. Habis? Iya.
kalau besok ada buka lagi. Yuk. Ya. Langganan. Langganan. Langganan itu mas. Macam barusan ada orang mau beli terus kehabisan dan dia pulang, itu bagi om dan tante tidak seperti menolak rezeki kah konsepnya? Tidak. Tapi rasa sayang juga kasihan. Biasanya begitu. Jadi, kenapa sebenarnya om dan tante tidak menambah porsinya lagi? Iya. Kira-kira kenapa alasannya? Alasannya udah capek juga. Capek buat nikmas, capek banget. Soalnya lagi ada yang mau kerjain lagi kan. Karena saya cuma segitu saja. Kayak macam hari ini tuh omset berapa hari ini? Hari ini sekitar 700 sekarang dia tadi. Pernah ada yang menawarkan ini tidak, menawarkan modal gitu untuk memperbesar usaha? Nah, dari bank. Cuma saya tidak. Dari bank? Iya. Orang bank datang ke sini. Malah kepalanya lagi yang datang ke sini mau kasih modal saya tidak mau. Apa dia bilang? Mau perlu modal usaha, nanti terang bantu. Nah, saya bilang, Pak, mendingan saya jualan di sini daripada saya usaha jadi besar, nantinya orang kan tidak ada seperti di sini kan, gitu. Banyak yang begitu mas. Nawarin modal. Ya, tadinya belum usaha cuma kecil begini, terus dipakai makan yang gede, udah tidak ada orang yang makan lagi. Ya, takut mungkin, Gorontalo itu begitu. Gorontalo begitu mas. Maunya yang murah. Jadi ya. Di sini mendingan tempatnya kecil, usahanya lancar kan, jualannya nggak putus-putus lagi. Kalau om dengan tante terus buka cabang lain tapi juga kecil gitu, sempat kepikir tidak? Bagaimana mas, sedangkan sini saja setengah mati paling gue. Tante yang awasi resepnya gitu, nanti orang yang... Pernah saya tinggal sama orang, saya lagi pergi. Cuma orang yang makan itu lagi tunggu sama saya. Mendingan Tante Ocho tunggu sama Tante Ocho, Jo. Supaya diberi resep sudah tahu kata. Jadi, nah, tidak mau. Jadi orang bank itu heran dong, ini iya. Orang lain pada datang minta kredit, ini iya. Ditawarin tidak mau. Kami juga mau bayar cuma untungnya 300-an, jadi bayar banyak-banyak ini ada. Jadi sekarang om dan tante ini tidak punya hutang? Ada hutang. Ada hutang, cuma sedikit. Tapi bukan dengan bank? Bukan. Waktu buka usaha ini pertama kali pakai hutang tidak? Tidak, modal sendiri. Modal sendiri. Kalau melihat orang-orang yang kerja banting tulang pagi, siang, sore, nambah buka usaha lagi, laris, nambah lagi, cabangnya di mana-mana. Macam Wong Solo kah, macam Bok Berek kah, apa gitu, nggak kepingin kah? Capek mas, malah banyak usaha itu banyak. Sedang ada yang mau panggil ke Manado lagi, mau buka cabang ke Manado. Boleh Tante Oce buka cabang di Manado? Kurang siapkan tampak, saya tidak mau. Mendingan saya jualan di sini.